Yo 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 yo. Sekarang kita lagi menuju Epson Capital ya. Kita berkali-kali ada yang nyangkut sih, kayak apa? Sebelumnya itu dari Kokobo, dari The Paper semuanya. Terus apa sih namanya? Naikin level Frog nyakuinnya. Tempat yang aneh, seperti atas ke bawah. Nah, di sini tuh ada triknya, guys. Triknya itu, oh, amaran yang belum gua level up ya. Lupa gua mau amaran. Gua pakai Quina. Quina, Vivi, sama Air kali ya. Ini jidan. Ada apa ya, Maran? Aku bekerja sendiri. Selalu bekerja sendiri. Udah tahu apa yang kamu lakukan di sini. Apa maksudmu? Aku bilang bekerja sendiri lebih baik daripada tim. Dan aku akan membuktikannya. Udah bilang di sini ada kunci kan? Ya, kita lihat siapa yang menemukan duluan. Kau kan pergi sendiri tentu saja. Maran, oh, egois dasar bodoh. Santai karatan, tapi oke. Aku udah tahu apa yang kamu pikirkan, tapi ya itu yang kamu inginkan, nggak masalah kok buatku. Hey, bukankah kau orang yang menyenangkan? Sambal. Ya, sampai jumpa. Apakah kau yakin tentang ini, Jidan? Apa yang kau bilang, aku tidak bisa mengganti cara pikirannya. Ayo, pergi semuanya, kita harus mengalahkan amaran. Bermain sendiri. Hai. Vivi. Main aja deh. Enter juga belum ya? Sudah. Coba tidur dulu deh. Oh iya. F, lanjutkan ke Spin Castle. Ini kalau nggak salah triknya ini kita pakai senjata yang enteng-enteng aja. Ya sih. Kita tes nih, kita maksimalin dulu. Ambil. Oh iya, mati auto hes. Epson Castle. Gak lupa. Dan ada triknya, guys. Kalau pengen pengen apa? Ini aja ke
Nanti ada pulau, habisnya Gimichat dan itu dragon. Nah, ini kan gue pake senjata terbaik nih. Ayo lihat drop-drop gua. Satu. Tujuh ribu cuy. Berkat apa? Berkat nangkep 100 frog. Cuman di sini tuh apa ini? Kalau level up udah coba, kalau nggak salah gue pernah main, nyatanya kita ganti yang paling jelek. Javelin or ini nggak usah sih, yang cari magicnya paling tinggi 58. Tes pasti jadi mendingan deh, coba aja kalau nggak percaya. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Oi. Mixer, udah ada. Box staff, telepok, engkau udah ada. Diamond helm, satu. Jadi gue habis mulu guys, beli mulu. Warface dua, kayak gitu ada. Diamond mail dua, ordinary pin tiga. Habis lagi gitu kan, nggak apa-apa guys, demi kemaslahatan bangsa. Tidur lagi kita tidur aja. Ada itu tuh. Lu jadi sakit kan? Kalau senjatanya jadi kebalik ini kalau nggak salah. Oke, ada suara musik. Atau hasta aja ya. Oh, nggak salah ada deh atau hasta.
Gak bisa ya? Gak ngerti sih gue mau ngapain keliling-keliling aja semuanya. Mau ngapain ya? Oh ada ini nih. Mati dong sekloter sakit coy. Ambilin deh semuanya. Aduh musuhnya banyak amat. Soalnya buat Excalibur rank gue masih rendah banget cuy. Lihat nih. Ivory. Sakit. Gigil sih. Belum sempurna sih. Masih gagal mulu. Belum bisa. Pokoknya triknya apa? Steal terus. Dan pakai skill steal. Tapi Ivory-nya max. Apa kau? Buat shot buat CWT ya. Wah, Ivory-nya kalau ke water kue. Apa sih kira-kira? Anjay.
Your come shoot, your come shoot. Sekian lama muter muter, akhirnya nggak MP-nya satu ya, bajigur. Itu MP-nya satu ya, aduh. Yang edernya cuy. Masa kita susurin dulu satu-satu, sabar guys. Bisa ya. Cuman caranya biar gue bisa turun ya.
Juaranya apa dong? Oh, terlambat tidak dan aku juaranya. Harus lihat. Tapi itu tidak peduliku lagi. Apa maksudmu? Aku telah membuktikan bahwa diriku benar. Aku tidak perlu mengikuti kamu lagi. Mungkin kita akan menjadi musuh. Ya, kita besok berjumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau dia pergi sendiri, dia pria yang menyedihkan bagaimanapun juga. Ah, itu caranya. Kita tidak bisa merubahnya. Ayo pergi. Jadi apa yang harus aku lakukan? Vermintide, Vermintide dari lava, Vermirror. Tornado. Underwater. Kabur ya? Sepertinya kita sudah dapat apa yang kita butuhkannya pergi. Apa yang kita bilang? Ya, sama yang seperti yang Oliver yang kita bilang. Yang di tembok itu mungkin mempunyai suatu terhadap shieldnya. Ayo pikirkan nanti saja, kita harus pergi keluar dari sini. Mirror, kembalilah kepada aku. Siapa di sana? Oh, the monster guys. Oh, monsternya kayak kalau buat empan-empan ikan nih. Taraka. Ya, lobster guys monsternya. Ah, nggak mau lama-lama, matiin aja. Oh iya, lupa gue hostel-hostel bodoh. Oh, terlalu sakti gue, cuk. Itu
pergi dan menghilang sendiri-sendiri. Aduh. Cranberry. Bisa nih. Belok dong, muter muter muter. Panjang ya lu. Oh, sakit juga. Sakit tuh, sakit tuh. Oh my God, oh my God, sakit tuh. Langsung mati di kamar Tonberry. Oke gila sih ini. Apa ini? Mulai awal lagi. Awal kali dari awal ya, berapa kali ya? Oh, ini ada. Kata ini. Acret. Berhenti, udah ada berhenti.
Ini sih siap. Mana nih? Oh iya, bukan bukan. Aku pengen kemana ya? Bisa ya. Bingung aku bingung pada semut merah. Gimana caranya out? Oh, ini sini. Gimana caranya ngambil senjata ke bawah? Ya, selamat ya.
Kayaknya ada sesuatu. Aduh. Sama apa sekalian level up ya guys? Kita nge-leveling lah. Oh jadi hidup. Karena lu hidup ya. Jadi banyak. Tau gitu mah gue biarin hidup aja biar XP-nya banyak. Oh, ah, pusing gue. Mau bener-bener jago aja deh. Hei, kamu tidak apa-apa? Ah, aku terkejut, sangat menakutkan. Sangat pintar, mereka mungkin mengaktif pasti jebakannya kita akan sampai ke atas. Aku senang kau baik-baik saja. Eh pergi, mereka menunggu kita di luar. Jatuhin aja kali ya. Gak bisa ya. Aduh. Eh si kacrut. Atas susah nggak? Oh, ada kan? Sabar dong. Erak.
Sama aja. Sama aja. Buat yang nanya kenapa Teferi gue sakit, ya pokoknya Jidan nge-steal-steal aja terus. Nanti kalau nge-steal-nya banyak, Teferinya bisa sampai sampai full. Cuman gue udah capek, Jidan nge-steal-steal mulu. Soalnya gue juga kerja cuy, kerjaan lagi banyak. Jarang main ini, udah berapa minggu gue komen. Update juga jarang, sorry guys selama gue update. Ini ngapain maksudnya pedang ini apa? Gak bisa gitu gue bawa. Dia aja lah. Gimana caranya ya? Ametis, dapat ametis sekarang guys. Hey, sorry telah membuat kalian menunggu. Jadi Jidan menang gamenya? Apa? Apa yang terjadi dengan Amaran? Kalian tahu? Dia menunggu kita di atas dan pergi saat kita sampai. Aku kira dia mengambilnya. Apakah dia masih di dalam?
Kau tunggu di sini, aku akan mencarinya. Waduh, Jidan. Bahaya loh. Ngapain coba? Ditungguin aja harusnya mah. Mana ya? Kemana? Amaran ada di mana? Cuman. Waduh. Jan. Ah, dapat. Lah aneh. Tapi siapa di sana? Loh, Idan, kenapa kau kembali? Amaran, apa yang terjadi denganmu? Jawab pertanyaanku. Aku bilang, tak mungkin jadi musuh. Di lain kali kita jumpa. Apa kamu ingin menghinaku? Kamu bicara yang aneh dah. Teman-teman bilang kamu nggak kembali karena itu aku mencarimu. Kita tidak punya apapun untuk saling memberi kasih sayang. Kamu tidak harus melakukan. Kamu tidak akan mendapatkan apapun dari sini. Atau kamu dapat? Mati kau. Aku udah mengerti jalan pikiranmu. Tak peduli tentang apa yang aku akan dapatkan. Kamu butuh pertolongan sekarang. Kamu tak peduli. Kamu rela mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Ayo, kita menolong satu sama lain berkali-kali. Ya, kita bergabung. Kamu adalah salah satu bagian dari tim. Itu yang paling penting. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan ini, tapi aku tidak bisa pergi. Itu melawan dari nuraniku. Dan maksudnya bagian dari tim? Bukankah begitu? Come on, ayo, aku bicaranya. Ya, keluar. Aku dapat amaran. Amaran belum gue level up, guys. Males gue. Bingung cara maininnya. Mendingan pakai Vivi ketahuan. Kan Vivi juga belum gue level up juga. Males banget gue ya. Bentar. Itu di samping. Ini ada apa sih? Oh, gak bisa cok. Gue malah penasaran itu apa sih maksudnya? Maksudnya apa sih? Gue harus ngapain sama pedangnya? Puter-puter gitu. Main gue ya, sumpah dah bingung. Maksudnya apa coba? Gak ngerti lagi gue. Coba kalau gue keluar. Balik lagi nggak pastinya? Apa ada suatu mekanisme tersembunyi? Kalau lubang ini kali ya? Coba kalau ini, oh, putar searah jarum jam. Apa kalau balikan searah jarum jam kali ya? Coba.
gue ikutin dah. Pasti ada kuncian ini. Ih, apa tuh? Nah, gue dapat apa? Ancient aroma. Apa itu ancient aroma? Ancient aroma. Apa ya? Salah. Ku tak tahu walau apapun yang terjadi. Aquarius. Dengar semuanya. Ayo. Apa yang kita ketemukan di kastelnya? Di atas kastel ada mural. Map dari seluruh dunia. Ada tiga, ada empat di ada empat kaca di muralnya. Apa ini? Hey. Ya, ada koneksi di empat selnya. Terus? Oh, harus mengalahkan empat lokasinya. Oke, Ray, kita pergi. Kenapa sama Maran? Gak tau gue. Ini kemana nih? Dilihat dari jalur kita, distansi kita adalah, hei, santai. Maaf, aku tidak bagus untuk menjelaskan sesuatu. Ada di selatan Epsilon Castle. Kekuatanku dilindungi di bawah laut dan dikelilingi oleh bumi. Oke, Sandcastle di bawah.
Oh, ini ya. Oh, seperti itu. Oke, fine. Apa kamu backpack saja sendiri? Kamu yang menyarankan kita berpisah. Apa? Kau tidak percaya aku dan Dagger? Bukan aku tidak percaya kalian. Kamu hanya ingin berdua dengan Dagger. Kamu sebaiknya pergi. Kita akan mengambil jalurnya semuanya. Kau benar. Nah, kamu. Aduh, belum gue mantepin senjatanya. Dan ini lama. PV Raya 71. Maaf, adidaw. Di atas utara, agak ke timur Estogaza. Di Fairy Mountain. Oh, berarti Estogaza. Bentar. Mana Estogaza? Oh, kawah berapi. Kawah berapi. Kawah berapi, kawah berapi. Siapa yang pergi? Kita akan kepanasan. Tahan sebentar. Idan, panasnya akan membunuh kapalnya jika kita lebih dekat. Oke, kita hanya lebih dekat ke customer. Kamu ke apa Tetsin terbang Strand ya, terbang Temple. Kenapa aku harus pergi dengannya? Oh, apa kamu pergi dengan Eko? Good luck. Bivis Tenar. S Oliver Ever kan Tornado. Oke. That is Oliver.
Otis Oliver Tornado. Otis, hebat ya. Mana shot is Oliver? Shot, nih gue shot nih. Ya gue hero. Tuh. Mana dia nih? Oh, anginnya sangat kencang. Ini adalah angin, tempel angin. Jadi dilindungi oleh angin kencang. Hati-hati, jangan sampai terbang. Tidak perlu khawatir, Master Vivi, ikuti aku. Oke. Ya, tidak yang perlu takutkan. Apa benarkah? Master Vivi. Kamu tidak apa-apa karena kamu memakai armor. Apakah mereka akan baik-baik saja? Aku dengan Pina, aku lebih baik khawatir dengan diriku sendiri. West, my power, shot west, desert palace, okay. Ini kan desert palace. My sister Mia di telinga aku. Ini kali ya? Ini kah? Oh, bergerak-gerak. Bergerak-gerak. Acrin. Duh, itu lidah. Ayo pergi. Idan, kau ingin pergi denganku? Ya, aku dapat sisanya sih. Ya, kamu tidak perlu jelaskan, aku sangat senang. Hah? Ada sukuku cerita dari sukuku. Sisa bagus. Cek dulu. Optimis kan? Tidak ada apapun di sini, sepi ya. Hah? Ada apa?
Apakah lantainya bergetar? Oh my god. Kita harus lompat di saat waktu yang sama. Saya tidak bisa melakukan kesalahan. Tempatnya sepi, sangat sepi. Apa yang kau bicarakan? Oh tidak, aku hanya banyak pikiran aja. Awas. Ayah, kita hampir saja rata seperti pencek. Aku harap yang lain, harap tidak banyak yang lain. Tiger, tolong aman. Apa yang ini adalah jebakan. Hati-hati. Ah, saya pergi ikut. Oh, kau ya bahaya. Oh, ini tempatnya untuk menaruh. Aku akan tempatkan. Aku telah menunggumu. Ini sangat mudah. Mungkin menyebalkan untukmu. Lihat, hati-hati. Thank you, dia bilang. Dia bilang aku akan mendapatkan intruder. Apa itu Tera? Aku tahu orang seperti itu, dia adalah penjahat. Yang kau bicarakan, kita akan melihatkan apa yang dia bilang. Sudah kabur, dasar lemah. Wow, dia sangat cepat. Aku tidak bisa targetnya kalian. Tapi kita tidak bisa mengalahkan monster itu jika kita bekerja sama. Jadi, siapa di antara kau akan meninggal duluan? Diam, aku akan membasmimu. Apa? Oke. Oh, harusnya 44. Easy lo. Anjir, critical cuk.
mobil ya. Aku harap semuanya baik-baik saja ya. Aku rasa mereka menunggu kita sekarang. Ya, kita harus pergi ke airship. Dan segera akhirnya. Dan luar biasa menyuruh kita wanita untuk melawan monster seperti mereka. Oh, apa-apa ikut? Aku lupa kita sendiri. Ada apa ini? Ada pertanyaan yang aku ingin tanyakan kepadamu. Aku sudah menunggu sejak lama untuk menanyakannya. Yap, jangan jujur. Kamu harus menanya pertanyaan sebelum aku jawabnya. Apakah kamu cinta Jidan? Apa? Kenapa? Cie, kamu harus menjawabku. Kamu cinta dia atau tidak? Hei, itu airship. Jidan kembali. Kau bilang suatu jujur, ayo kok. Eh tunggu, tidak adil. Ini marah dapat kita apa di sini? Aku tidak tahu. Siapa yang gue pilih? Saya dulu deh. Master Jidan, aku membaca sesuatu yang abnormal. Sepertinya kapalnya diserap, anjing diserap. Jidan, mungkin berbahaya jika tetap melanjutkannya. Apa kita akan bos? Nggak tahu deh bosnya. Yang kita tahu ini gerbangnya. Aku dengar orang Estogazi bilang ini adalah jalan spirit. Tepat jalan yang menunjukkan jiwa ke Terra. Bang dong. Wow.